Halo Bunda, kali ini Dapur Minan Mia akan membuat balado campur. Pertama-tama di sini saya akan menyiapkan kacang panjang terlebih dahulu, kemudian tempe yang sudah dipotong-potong sesuai dengan selera, kemudian keduanya akan kita goreng. Nah, ini tempenya sudah matang, Bun. Segini sudah cukup ya. Nah, ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut sekarang kita akan goreng kacang panjangnya. Ini asal layu aja, jangan terlalu kering. Nah, kira-kira segini cukup ya, Bun. Angkat lagi, kemudian sisihkan. Lanjut sekarang kita akan menggoreng ati amplanya. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan untuk baladonya. Lalu campurkan cabai merah ke dalam blender, tomat, bawang putih, dan ketumbar. Kalau ada kemiri boleh tambahkan ya, Bun. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan bawang bombay. Panaskan minyak lalu tambahkan bawang bombaynya. Nah, ini akan kita tumis sampai harum. Setelah layu, lanjut kita tambahkan bumbu yang sudah di blender tadi. Kemudian aduk-aduk dan ini akan kita tumis sampai wangi ya, Bun. Masukkan juga daun salam biar wanginya lebih aromatik. Kemudian tambahkan air juga secukupnya. Lalu aduk kembali. Nah, sekarang kita akan menambahkan bumbu-bumbu seperti garam, kemudian gula, sedikit penyedap. Nah, ini akan kita aduk-aduk. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang ati amplanya siap kita masukkan ya, Bun. Nah, tambahkan aja, kemudian menyusul juga si tempe dan kacang yang sudah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk. Nah, ini akan kita aduk-aduk sampai si airnya ini agak menyusut ya, Bun. Nah, jangan lupa untuk mengoreksi rasa juga ya, Bun. Kalau misalkan ada yang kurang, boleh ditambah aja. Kalau rasanya sudah pas, sekarang bisa kita matikan apinya. Siapkan wadah dan tinggal di plating aja. Nah, sekarang balado campurnya sudah siap dinikmati. Ini tuh enak banget dimakan dengan nasi hangat seperti ini ya, Bun. Oke, Bunda, selamat mencoba resep ini di rumah ya.